Oke teman-teman, selamat datang di DKT Channel. Sebelum teman-teman saksikan, jangan lupa ya teman-teman, mohon di like, comment, subscribe, dan share ya teman-teman, biar channel ini bisa semakin berkembang dan bermanfaat buat orang banyak. Amin. Senyum cerah
di desa, pembangunan hampir merata. Satu dekat ke depan, takkan lagi balik ke belakang. Akan satu jari ada firman pilihanku, generasi pembangun ku menangkan nomor satu. Dulu kita bersama tanpa mencela, tanpa menghina, karena kita saudara. Lanjut bangun dia selatan, angkat satu jari, ada firman pilihanku, generasi pembangun ku menangkan nomor satu. Senyum cerah hingga di desa, pembangunan hampir merata. Satu tekad ke depan, takkan lagi balik ke belakang. Angkat satu jari, ada firman pilihanku, generasi pembangun menangkan nomor satu. Angkat satu jari, ada firman pilihanku, generasi pembangun ku menangkan nomor satu. Generasi pembangun ku menangkan nomor satu. Desember aku pilih nomor satu.
Saya mengukuhkan saudara-saudari untuk menjadi tim kampanye dan relawan. Saya akan menanyakan dulu, apakah saudara-saudari setuju untuk menjadi tim kampanye dan tim relawan di Kecamatan Onolan? Kita berbalik di sana ada.
kepada ketua relawan. Berikutnya ada di sini, oke, kita persilakan. Satu lagi, masih satu lagi. Oke, yang di sini adalah ketua relawan Hadi Firman, Kecamatan Orolan. Satu lagi, ketua relawan sahabat Hadi Firman. Baik, sudah selesai. Oke, setelah ini penyerahan pin kepada penyemangatan pin kepada pembina dulu Pak di belakang. Kepada pembina. Tolong kepada teman-teman tolong bantu. Silakan. Ini Pak Sinto. Dikasih pin kok langsung Pak. Calon bupati. Setelah itu penyerahan pin yang di depan saja biar menyingkat waktu, nanti kita akan bagi kepada berikutnya. Di depan saja. Silakan Pak diambil pinnya, dibagi ini Bu. Dibagi pin. Hanya di depan saja, nanti diambil melalui ketua tim korek. Sudah selesai. Ini di samping sebelah ini Mas. Tolong di samping sebelah ini. Tolong di situ dia pegang. Ya, kita isi dulu di depan saja. Nanti kita tinggal bagikan saja supaya menyingkat waktu. Baik. Ya. Nanti dibagikan, Pak. Dibagikan oleh ketua kecamatan ya, dibagikan. Oke, kami meminta kepada dewan pembina dan calon untuk mengambil barisan di sebelah ini. Berfoto bersama, tapi sebelum berfoto kita buat jajar bersama. Sini. Ayo, pembina menghadap di sana. Mari. Oke. Ayo, ayo, ambil barisan. Taruh. Ya, baik Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian. Kita telah menyatakan kesediaan dan kesiapan kita menjadi tim pemenangan Hadi Firman. Ciri-ciri tim pemenangan Hadi Firman ada tiga. Pertama, bersiap untuk bekerja keras. Kedua, dapat dipercaya. Ketiga, rela berkorban. Maka kemudian, karena kita telah dikukuhkan, maka dengan ini menjadi ciri khas pendukung Hadi Firman melalui jel-jelnya yang kita kemenangkan setelah ini. Kita minta kepada pemimpin kecamatan, pemimpin desa, dan para relawan supaya jel-jel ini harus dimatangkan dalam dirinya untuk dibawakan ke desa-desa, dibawa ke dusun-dusun, ke RT-RT, sampai ke lorong-lorong hati rakyat. Siap? Satu komando. Ini harus kuat. Ya, Bapak Ibu tolong diperhatikan supaya kita seragam, kita tertib, kita berjuang tidak ugal-ugalan, kita berjuang dengan tertib untuk menyelamatkan dia sekarang. Satu komando, jadi tanda, satu komando tiga kali, baru di atas satu tujuan. Tujuannya selamatkan dia sekarang. Satu komando, baru kemudian siapa kita? Kita jawab, Hadi Firman. Dia selatan, kita jawab sulit. Hadi Firman, dijawab, menang. Hadi Firman, dijawab, berduet. Jadi jangan berduet. Kemudian ada firman, hey, kemudian sekarang itu siap. Baru kemudian orang lalu bersatu. Oke, kita coba sama-sama. Saya akan turun. Satu komando. Kami minta kepada seluruh masyarakat yang ada di Orolalu untuk memberi dukungan dan mari kita berdiri. Mari kita berdiri menyanyikan jel-jel ada firman. Satu komando, satu komando, satu komando, satu tu, satu dua, ya. Satu komando, satu tujuan. Satu komando, satu tujuan. Satu komando, satu tujuan. Siapa kita? Ada Firman.
Bapak Bilaris Tuhan Esa Eba dan Bapak Firman Yahweh Esa Eba. Komando